Assalamualaikum, beres. Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Tahun lalu, tahun 2021, diselenggarakanlah yang namanya Pekan Olahraga Nasional, sebuah ajang olahraga terbesar di Indonesia. Tetapi di situ ada banyak sekali cerita-cerita konyol dan lucu. Salah satunya adalah di cabang Muay Thai. Jadi di sana itu ada pertandingan semifinal antara wakil dari Jakarta versus wakil dari Kalimantan Timur. Dalam baku hantam yang sangat luar biasa itu, yang Jakarta digebukin, kalah, bahkan jatuh berulang-ulang, bahkan hampir tidak bisa bangun lagi. Tetapi uniknya si wasit pada waktu itu tidak menghentikan pertandingan, malah melanjutkan, memberikan kesempatan pada si Jakarta untuk terus melawan. Ketika wartawan berusaha untuk mengkonfirmasi pejabat-pejabat yang dimaksud itu, banyak di antara mereka yang cuci tangan dan mengatakan, oh itu saya nggak tahu tuh, saya memang ngurus ini, tetapi kalau soal hadiah saya nggak tahu. Nanya ke situ, oh iya saya emang nggak tahu, saya ikutan atasannya aja. Dan semuanya bilang nggak tahu gitu, cuman kadisnya aja yang ngaku, ya itu adalah saya yang ini. Dan bahkan kemudian nanya sama bupatinya, bupatinya marah-marah, saya nggak pernah tahu ini. Coba Baraya bayangkan ya, bupati kap, tapi bupatinya gak tahu itu gimana ceritanya. Bahkan bupatinya kemudian marah-marah dan mengatakan kadisdiknya akan dipecat karena dia mencoreng nama baik saya. Loh kok mencemarkan nama baik sih, ini kan masalah publik bukan masalah pribadi, Baraya. Lagian kenapa sih kalau pejabat-pejabat di Indonesia itu paling sering ngomongnya soal pencemaran nama baik? Emang pejabat di Indonesia berapa banyak yang punya nama baik? Kan bisa dihitung dengan jari, tetapi kenapa banyak di antara mereka yang mengatakan ini pencemaran nama baik seakan-akan mereka punya nama baik? Ya, nggak tahu lah itu mah, ya mungkin saya yang salah gitu, mungkin mereka memang punya nama baik, saya nggak tahu, tapi kenapa juga seperti itu gitu ya? Yang paling pentingnya adalah kenapa bupatinya sendiri bahkan tidak tahu, kemudian pihak-pihak yang ditanyakan itu semuanya bilang nggak tahu gitu. Nah, ini menunjukkan bukan hanya ada potensi korupsi atau kemungkinan korupsi di sana, tapi yang jadi masalah adalah bahkan untuk menyelenggarakan sebuah event olahraga yang selevelnya ke kabupaten itu nggak ada koordinasi sama sekali, padahal duit yang dikocorkan itu 150 juta. Itu kalau terkait dengan atlet, pembinaan atlet, urusan olahraga, gak diperhatikan, gak dipikirin, sama sekali gak diprioritaskan. Dan karena itu wajar kalau misalkan kasus-kasus seperti itu yang mengemuka saja seperti itu, bayangkan yang tidak mengemuka. Dan kalau sudah seperti itu, maka kita bersepakat, kita tahu alasan kenapa atlet Indonesia itu cupu-cupu. Benar kan? Tapi sebenarnya kalau misalkan mau dianalisis, ini sebenarnya bukan kesalahan mereka secara independen gitu, secara pribadi gitu, atau secara ya mereka sendiri. Ini adalah kesalahan bagi kita semua sebagai bangsa. Kan ceritanya begini Baraya, olahraga itu di seluruh dunia dijadikan sebagai ajang untuk mempersatukan bangsa. Maka ajang-ajang olahraga itu biasanya bebas dari kepentingan politik, biasanya bebas dari sentimen-sentimen agama, biasanya kan semuanya, karena olahraga itu adalah ajang pemersatu bagi bangsa. Tetapi di Indonesia ajang pemersatu bangsa itu bokep, sesuatu yang kita bangga-banggakan kemana-mana. Jadi kalau ada cewek seksi, ada cewek cantik, apa disebutnya inilah pemersatu bangsa, inilah pemersatu bangsa. Jadi yang mempersatukan kita itu adalah sesuatu yang birahi gitu, sesuatu yang nafsuan, sesuatu yang bokep gitu. Dan kita bangga, media-media masa apa semuanya membanggakan hal yang seperti itu. Makanya ketika ada pemersatu bangsa yang sesungguhnya yaitu olahraga, udah diabaikan karena pemersatu bangsa kita itu adalah bokep. Sebuah bangsa di mana semua sedikit-sedikit dihubungkan dengan agama, ada kementerian agamanya, ada wisata halal di mana-mana, ada penegakan syariat di mana-mana, yang demo pakai sorban di mana-mana. Di negara yang seperti itu, ternyata pemersatu bangsanya itu adalah bokep, bokep, bokep. Munafik semuanya ternyata kalau seperti itu. Maaf ya, saya jadi emosi ini. Ya, karena kan seperti itu, makanya Baraya, wajarlah kalau misalkan pemersatu bangsa yang sesungguhnya yaitu olahraga akhirnya dikesampingkan karena kita sudah memiliki pemersatu bangsa yang jauh lebih luar biasa dari itu. Terima kasih karena sudah menyimak, maaf kalau saya marah-marah. Saya Guru Gembul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.